Cerita hewan yang namanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Citaraka yang berarti berbintik ini, merupakan hewan darat tercepat dengan kecepatan lari 110 hingga 120 km per jam, dengan akselerasi 0 hingga 110 km per jam dalam waktu 3,5 detik. Tubuh hewan yang tidak dapat mengaum ini memang benar-benar didesain untuk berlari. Dan kalau citah merupakan hewan tercepat di darat, di lautan juga ada ikan dengan kemampuan berenang yang mengagumkan. Mau tahu ikan apa sajakah yang tercepat di lautan? Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Pernahkah melihat sekelompok lumba-lumba yang berenang mengikuti sebuah perahu atau kapal motor di laut? Ya, meski kapal atau perahu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, namun sekelompok lumba-lumba tersebut tetap bisa berenang di dekatnya. Lumba-lumba bisa berenang cepat karena memiliki kulit tipis yang membuatnya bisa memperkecil gesekan dengan air saat berenang di laut. Hal itu pula lah yang menjadi inspirasi manusia untuk membuat pakaian menyelam. Lumba-lumba memang merupakan hewan mamalia yang hidup di laut. Namun dengan karakteristik bentuk tubuh yang dimiliki, banyak yang menyebut lumba-lumba sebagai ikan. Selain organ pernafasan, salah satu perbedaan lumba-lumba dengan ikan adalah sayap dan ekor yang tidak menyerupai sirip. Kendati demikian, sayap dan ekor pada lumba-lumba memiliki fungsi yang sama dengan sirip pada ikan, yaitu sebagai alat bantu tubuh yang membuatnya bisa memacu kecepatan saat berenang. Di kehidupan laut, sebenarnya banyak ikan yang mampu berenang atau bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka umumnya ikan pemangsa atau predator yang sangat tangguh. Sumber kekuatan yang membuat ikan-ikan tersebut mampu bergerak dan berenang cepat adalah otot tubuh, sirip, serta ekornya. Kecepatan tubuh yang dimiliki sejumlah ikan pemangsa tersebut biasanya menjadi senjata dalam memburu atau melumpuhkan mangsanya. Dan pada episode kali ini, Spotlight akan mengulas sejumlah ikan yang memiliki kecepatan yang mengagumkan. Berikut tayangannya. Jika citah mendapat julukan sebagai hewan darat paling cepat di dunia, maka shellfish menjadi ikan pemburu yang memegang predikat yang sama sebagai ikan tercepat di air. Ya, shellfish yang bisa ditemukan di permukaan laut hangat di seluruh dunia bisa berenang dan bergerak hingga mencapai kecepatan 110 km per jam. Dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut, tidak ada ikan lain yang mampu menandingi kecepatannya. Dan dengan kecepatan yang dimilikinya itu, shellfish bisa membuat mangsanya kelelahan atau sulit mengelak pada saat dikejarnya. Tubuh ikan shellfish yang panjangnya bisa mencapai 1,2 hingga 1,5 meter dan didominasi warna biru serta abu-abu ini memiliki karakteristik sirip di punggung yang kerap mengembang atau bereksi pada saat berenang. Selain memiliki kecepatan yang sangat tinggi, shellfish dapat mengubah warna tubuhnya dengan seketika. Bisa coklat, abu-abu, biru, ungu, atau perak. Perubahan warna seketika pada tubuh ikan yang umumnya memiliki berat maksimal hingga 90 kg ini dikendalikan oleh sistem syaraf mereka. Perilaku ini pula lah yang kerap membingungkan mangsanya. Untuk para penggemar olahraga memancing, ikan shellfish memberikan sensasi tersendiri, terutama saat ditarik setelah tersangkut kail, di mana kekuatan tenaga yang luar biasa menjadi tantangan yang berat bagi para pemancing. Lalu ada marlin. Ikan ini menempati posisi 2 untuk kelompok ikan tercepat di dunia. Kemampuan berenang dan bergerak ikan marlin bisa mencapai 80 km per jam. Namun ada juga yang mengklaim ikan marlin mampu mengimbangi kecepatan shellfish yaitu mencapai 110 km per jam. Karakteristik atau ciri khas pada bentuk ikan cepat ini adalah tubuh yang memanjang, sebuah tombak atau moncong pada bagian depan tubuhnya, serta panjangnya sirip punggung kaku yang meluas ke depan. Ikan yang lebih banyak ditemui di perairan biru Atlantik ini bisa digolongkan ke dalam kelompok ikan besar karena ada yang panjangnya mencapai 5 meter dengan berat 818 kg. Ikan ini juga menjadi buruan favorit penggemar memancing di daerah tropis. Berikutnya adalah ikan wahu yang dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di laut tropis dan subtropis. Ikan yang dikenal sebagai salah satu target olahraga Ono di Hawaii. Sementara dan Amerika nama ikan peto. Ikan ini masuk jajaran tercepat di dunia karena kemampuan berenangnya dapat mencapai kecepatan 78 km per jam. Namun ada juga ikan wahu yang bisa bergerak hingga kecepatan 97 km per jam. Kemampuan bergerak cepat pada ikan wahu ini didukung dengan bentuk tubuhnya yang memanjang. Dengan panjang tubuh hingga 2,5 meter dan berat 83 kg serta kecepatan yang dimiliki, ikan ini termasuk pemburu tangguh karena dilengkapi juga dengan mulut dan rahang besar serta gigi yang tajam.
merupakan salah satu spesies ikan yang juga terkenal di Indonesia. Ikan ini terkenal dengan kelezatan dagingnya. Selain itu, memancing secara tradisional yang dilakukan masyarakat sejumlah daerah di Indonesia turut melambungkan nama ikan yang di Indonesia juga dikenal dengan nama cakalang. Ikan tuna terdiri dari 15 spesies dan ukurannya pun bervariasi. Mulai dari tuna peluru dengan panjang 0,5 meter dan berat 1,8 kg, sampai tuna sirip biru Atlantik dengan panjang 4,5 meter dengan berat 684 kg. Tetapi dari sejumlah spesies tuna yang ada, ikan tuna kuninglah yang dianggap luar biasa. Ikan ini masuk jajaran 4 besar tercepat di dunia karena ikan tuna kuning mampu bergerak hingga 74 km per jam. Ikan tuna kuning juga memiliki keunikan lain yaitu peredaran darah dan sistem pernafasan yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan suhu tubuh sedikit lebih tinggi dari air sekitarnya. Dan sebagai predator hewan yang lebih kecil, tuna juga memiliki tubuh ramping yang memungkinkannya untuk bergerak cepat. Great Blue Shark atau ikan hiu biru ini merupakan spesies yang mendiami lautan perairan dalam beriklim tropis. Sepintas ikan hiu biru ini seperti bergerak lamban. Namun jangan salah karena Great Blue Shark mampu bergerak cepat hingga kecepatan 69 km per jam. Sebagai ikan buas yang memiliki tubuh panjang dengan sirip dada, warna biru terletak pada bagian atas tubuh dan putih di bagian bawahnya, serta dijuluki serigala laut ini mampu mengejar dan melumpuhkan mangsanya dengan cepat. Ikan yang tumbuh hingga mencapai panjang 3,8 meter dengan berat 204 kg ini berbahaya bagi manusia. Pada tahun 2009 lalu, tercatat ada kasus serangan terhadap manusia yang menewaskan 4 orang. Namun manusia juga membahayakan kelangsungan hidup Great Blue Shark, di mana perburuan ikan hiu ini semakin merajalela, sehingga Great Blue Shark terancam punah.